tengah ini Pak, bagus Pak background-nya Pak. Background-nya mantap. Ah, bagus. Oke, bebas. Ini lagi Pak ngambil jembatan Pak. Ini bagus Pak. Oh, bagus Pak. Bagus banget. Oh, sini ada jembatan. Ah, gitu. Keren. Terus ya. Situ satu, situ satu Pak. Sebelah sini satu Pak. Bagus. Oke. 1 2 3 Siap Pak, panggil. Ya, izin Bang, mungkin agenda kita ke Rohil dalam rangka apa? Ya, pertama kita silaturahim. Karena saya berangkat dari situ, insya Allah banyak sekali potensi yang bisa sinergikan dengan kita. Kami hanya pelaku usaha, sekaligus kami juga di Majelis Ulama untuk menyampaikan kalau memang ini yang terbaik dan menjadi bagian potensi nilai tambah buat Rohim khususnya, ya Alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Dari manfaat silaturahim kita bersyukur ketemu dengan wakil bupati, bahkan dengan bupati, bahkan senior sesepuh di sini. Artinya saya meyakini bahwa dari hasil silaturahim ini, insya Allah, Allah akan berkahi, semoga ini menjadi titik awal untuk menuju kebaikan sama-sama. Barangkali itu aja. Ada wacana untuk bangun yayasan di atau ponpes di... Itu wacana, artinya karena ini potensi buat kemaslahatan umat. Kita punya potensi baik, kalau memang itu menjadi satu keharusan, sudah saya yakin kita dukung. Dan ini pun juga kami akan kulonun tentunya dengan masyarakat muslim khususnya. Kalau memang ini menjadi solusi terbaik dalam rangka peningkatkan kualitas umat, ya Alhamdulillah kita dukung. Bahkan wajib. Karena sarana pendidikan itu menjadi kewajiban kita sebagai muslim. Kalau untuk lokasinya tadi sudah gimana ya, menurut Bapak? Gambaran awalnya Alhamdulillah cukup. Tapi selebihnya kan manusia punya rencana. Selebihnya Allah yang punya kepastian. Ya, mohon doanya aja support. Mudah-mudahan kerjasama ini sama-sama mendukung sehingga menimbulkan kebaikan. Oke, siap.